Presiden Joko Widodo menghadiri dan menyaksikan langsung ajang balap MotoGP yang digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu lalu. Presiden berada di Royal Box untuk menyaksikan sesi warming up lap sebelum akhirnya menyaksikan jalannya balapan utama Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung sepanjang 27 lap. Setelah balapan usai, Presiden menyerahkan trofi kepada pembalap yang berhasil meraih posisi teratas di kejuaraan ini, yakni Jorge Martin. Kehadiran Presiden Jokowi menunjukkan dukungan nyata terhadap ajang balap motor internasional ini yang menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden pun menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Namun, ia menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa segala kekurangan akan terus diperbaiki demi menciptakan kualitas acara ini. Ya, saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemen. Manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru saya senang, 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, itu yang saya senang. Ya saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Ya, Emilio tadi menyampaikan, dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik.